Matahari itu terangkat dah. Doa. Kalau matahari baru lepas daripada kaki langit, dia panggil syuh. Diangkat ni macam ni dah. Kalau matahari itu di kaki langit, tegi di mata murid, nampak. Di mata murid tak nampak. Mata pahang tu lah. Nampak. Naik pagi. Dia naik tinggi mesti lagu ni. Itu lebih ke arah tengah tengah atau sembilan lagi. Itu waktu tu. Jadi sembahyang duha ini sunat. Siapa sembahyang duha dapat kelebihan yang sangat banyak. Banyak mana bayarannya? Inilah semua amalan-amalan akhirat. Faham? Bayarannya lebih mahal daripada dunia. Jadi sendiri. Faham? Semua kerja-kerja akhirat tidak ada gaji yang Allah bayar sama dengan gaji dunia. Gaji orang dalam dunia ini yang paling banyak sekali berapa tadi? Sini siapa penduduk malam ni? Orang sangat pelik yang gajinya sejuta sebulan. 500 ribu? 50 ribu? Panangin. Bayaran yang paling tinggi gajikan di dalam dunia, nah, gajinya sejuta sehari. Orang yang kaya sukulah pendapatan dia 30 juta sebulan. Mana sehari sejuta? Maka sehari sejuta. Allah tak kaya kita sejuta. Allah bayar lebih. Kerana kerajaan Allah Waliyun anil alami, lebih kaya daripada alam ini lagi. Faham lagi? Jadi kurang ada kebaikan. Mana yang kita sumpah pasti jadi senang di akhirat. Satu huruf saja kita baca Quran. Nabi kata di Afsa di Asyaru. Ada riwayat yang sebut nombor dulu bi Asyaru di Afsa di lah. Dengan 10 kali lipat. 10 kali ganda. Jadi kalau kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, menurut hadis ini dapat 194. Bismillahirrahmanirrahim. 9 tahun kali 10 apa? Tambah 190. Betul tak? 194 ni. Fatihah berapa ada huruf? Fatihah Mu Fatihah. Berapa baca ada berapa huruf? 500. Ada. Berapa? Fatihah berapa huruf? 400. Ini 500, 400. Tak ingat? Tak pasti lagi. 400 Fatihah. Berapa? Lewatkan, tak apa, tak apa. Tak kena berlepang. Baca, berapa? Berapa? Fatihah. 800. Kita sudah ada 3 mazhab di sini. Amu suka. Amu. Awaklah tu pakai pek. Apa? Tak tahu. Tak tahu. Tahu tak? Kita baca macam hal yang kita urut pun sampai urut. Mana tu? Bismillah. Mana tu? Betul tak? Kita mari belajar agama supaya nampak kita bodoh. Bila nampak kita bodoh, kita akan masuk dalam satu hati. Nabi kata inna arallahu bi abdihi khairan basarahu bi uyuni nafsi. Tuan, bila Allah nak seseorang itu jadi baiklah, Allah akan nampakkan ke aib dia sendiri, keburukan dia sendiri, tak pandai. Itu betul bagi tuan. Mari ngaji bodoh balik ke diri. Baca tadi dah tahu pergi, sekarang sudah tahu 156. Jadi Nabi kata satu huruf ganda 10, ganda 10, 1560 pahala. Satu pahala mahal daripada dunia ni lagi. Baca dalam Quran. Nabi kata ini Quran.
baca Al-Quran. Wa fi riwayatin man qara'a al-Qur'ana fi yawmin wa laylin 50 ayatan wa lam yuftah min al-khawfi aw kama qala. Barang siapa membaca Quran sehari semalam 50 ayat saja, 2 helai, 4 buku surat, 2 helai saja dibaca sehari, maka orang ini tidak lagi tergolong dalam orang-orang yang lalai daripada akhirat. Nampak? 2 helai pun dia tak baca. Dan 2 otak 2 kali. Dan berita harian 48 muka daripada depan belakang baca. Siap patah katil kalau nak tidur, ulang sekali lagi, penuhkan silang kata. Itu tak ada hati. Ada Nabi kata man qara'a sinar hanya. Nampak? Falahu bin jannah kada wa kada. Bapa baca sinar hanya dapat dalam syurga gini-gini. Ada Nabi kata? Tak ada. Oh, dia baca. Nampak? Quran baca, tenang. Pasal apa yang banyak kita rajin? Yang dunia kita rajin, yang akhirat kita malas. Pasal duit. Ha, kita rajin dunia pasal duit. Lepas tu kita keluar pagi balik malam. Orang duduk di pang, fikir dia berfikir. Duduk fikir, fikir dia salah. Duduk jalan, fikir dia gomok. Duduk gomok, fikir dia apa? Bani duduk pagi-pagi mungkin itu tiga umroh ni yang perlu pelan tuan yang jauh lagi duduk kee kerja siamak duduk siamak kerja di duduk duduk di Johor Bahru kerja di Rompeng duduk Rompeng pasang mata di Kuantan duduk Kuantan bawa roli dah lusuh tak duduk ada lusuh kerja buat ni tanah merah Kuantan tuan pasal apa? Pasal dah cari Zuhur dari ikhlas kena cari duit. Dari duit di semua masyarakat semua dari duit. Tuh kalau kuliah dia orang tua kerja dia ada tak usah kuliah bayar akhirat pada kerja dia tapi di pokoknya dia tulis itu jawatan kosong. Nah, ini operator mesin janji RM3,000 kerja 6 hari seminggu sahaja dalam rumah RM200. Nah, orang tanya, oh, RM3,000 semangat. Tapi kalau masa tulis janji, dia tak semangat. Awak tanya terlepas terlepas kepada apa? Lobby Lobby okey, tak ada RM10,000 dapatkan tak RM8,000 boleh. Okey, kenapa saya bagi kerja dengan company saya jadi nah, tak banyak dalam RM7,000 orang bagi itu nah apa nama Azmar. Patut action. Bapa nak faham? Okey, saya sebagai majikan kilang. Dan bila awak ni teman, awak panggil jabat saja. Tak dihaklah nanti antara awak diterima menjadi pemandu dengan syarikat kami. Mula kerja ni bulan September 2017. Eh, dengan gajinya RM70,000 sebulan. Tetapi dibayar di padang mahsyar. Nampak? 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 Nak pergi kan? Tak apa? Tak, pergi dulu dia tak sembang ni. Apa ucapan tak ada? Tanda eh, tak apa lah. Ucapan pergi ada. Bila sini pergi dia cakap kami bayar di padang mahsyar. Nampak? Jangan kata kepala bapak tuan next bapa kerja walaupun kita bayar pada masyarakat sebab tu kita tak bekerja dengan Allah walaupun kita yakin Allah akan bagi, Allah akan bagi.
raya terang, tapi bila Allah raya lambat, kita tak mahu. Khuliqal insanu min ajal, dicipta manusia itu dini nak cepat, tak mahu lambat-lambat. Terang, waktu kita tak baca Quran. Kalau Allah raya cash baca Quran, semua orang baca Quran. Lagi mana orang baca cash? Barang siapa membaca Quran sehelai, bila habis sehelai, dia buka-buka surat sepenuhnya, akan ada RM100 di dalam. La'anum nantadum. Tengok ni, suruh. Ambil si tengok, tolong. Cinta Rasul, dapat-dapat lah.
Kita tulis cinta rasul, kita gambar cinta rasul, kan? Kita pergi program. Kita pijak cinta dia rasul. Dan awak kahwin ni, awak dapat 3 WhatsApp, ada WhatsApp? 3 WhatsApp masuk, teng-teng. Awak pun tengok tak muka ni, bini awak. Dalam satu WhatsApp, bini. Nombor 2, untuk siap masjid. Nombor 3, jawab penyerak. Mana awak muka? Bini imam. Bahawa kita kasih dia daripada Tok Syok dan kawan penyerang. Betul tak? Nanti kita juga bini dia. Nah, kita dapat 3 mesej daripada 3 orang. Satu mesejnya anak kita yang sedang belajar hidup. Mesej yang kedua kawan kita yang duduk di apa benda boleh. Mesej yang ketiga edit mesej. Kau mana kita juga? Anak kita. Tadi kita lebih kasih anak kita daripada orang lain. Kita nak tahu apakah kandungan pesanan yang kali ini. Betul tak? Maka Nabi memberi SMS dan WhatsApp kepada kita. Sudah 1500 tahun ada tersimpan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Musnad Imam Hanbal, Sunan Darul Qutni, Malah demi 27 orang ulama hadis dengan juta hadis. Ada yang di rumah kita Sunan Darul Qutni untuk kita tengok WhatsApp Nabi kepada dengan umatnya. Ada tak di rumah kita Sahih Bukhari dan Muslim? Ada tak? Maka kita membohong-bohong agama yang bertepik melolong-lolong kononnya cinta Rasul. Tujulah. Lepas tu mari belajar apa kejahatan kita. Itu dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari itu WhatsApp Rasulullah tu kepada umat. Ada WhatsApp berkenaan iman, ada WhatsApp berkenaan akidah, berkenaan takaf, berkenaan hadis haram, berkenaan adab. Tuhan berkenaan hukum hakam, berkenaan amaran-amaran yang akan berlaku akhir zaman. Nah, itu SMS daripada Rasulullah. Ada kita beri. Nah, ni mana ni mana ni nama tu tak ada video. Kalau ada video tak ada. Betul. Awak siapa yang nak ibu? Bukan. Awak nama apa? ID. ID. Hey. Berapa tidur rumah apa ini? 5. 5 tidur rumah ini. Pukul 6 siap-siap. Awak tengah siap-siap. Depan mandi pakai baju. Telefon. Ring. Halo, orang ini. Cakap. Waalaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Haa, ni khidmat. Khidmat ada. Khidmat sempat. Kawan lalu. Haa. Apa hal khidmat? Cik Aidil. Saya nak jumpa Cik Aidil pukul 8. Di KRIT. Hei, tak boleh. Tak boleh, saya nak kuliah malam ni. Ini nak. Muka macam besar. Betul tak? Macam awak kata gitu? Betul tak? Betul tak? Mestilah awak kata tak boleh pergi kaya lah. Eh, pasal nak bangi kuliah. Tak boleh hemat. Saya nak pergi kuliah malam ni. Begini, ini. Awak ingat tak saya minta awak ikut segala apa pun dulu? Mungkin saya nak pergi kat awak. Awak mana yang kita pergi? Jawab dia dulu dulu dah nak pergi. Jangan tipu. Mari lah. Kalau yang ini. Yang itu tuik. Faham tak? Hantulah kita. Jadi malam ini tak ada kerja. Malam ini tak ada kerja dunia. Dunia first. Batulah bila kita takbir mayat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Mereka semua kata dan datang. Fahinalah ke al-dunya asrar. Eh, al-dunya asrar. Nampak? Wallahu asrar laka. Mereka akan kata kamu pembohong besar. Yang betulnya dunia lebih besar. Allah kita benci. Kita dengar tak? Tak boleh. Kita boleh. Dasar kata waktu 7,000 ribu nekat pergi jalan apa lagi saya nak kaitan lah 5 ribu ni 4 ribu
pulang. Lama tak pergi ke sini. Anak. Macam-macam kita bawa orang muslimah, ada mudah potong air. Mari dah ini masjid. Nah, dah kita tahu apa masjid ini. Jadi kita ini maaf, kita maaf lah. Saya bukan kita lah. Kita pergi sangat. Kita akan tak boleh. Tapi saya tak boleh lama tulang belakang macam sleepy. Sakit belakang, tak boleh duduk lama, tak boleh jaga. Baru duduk rumah lagi, berpohon. Nampak? Dia nak pohon ke di mana? Air saya nak beli Cik Rohani MD Tuhan 500 ringgit. Dia beli beli Tuhan! Baru 500 ringgit. Tuhan! Eh, kalau kita nak belajar rambut je, Tuhan, jadi kita ni, kan? Start pada ramai ni, umur 7 tahun. Wahum abna usabani. Kita 70, kau dah start. Banyak-banyak minta maaf pada Allah. Maka, semayang Muhammad, pada satu yang Nabi Musa. Baik, kita dapat dijabat pukul 9, baru nak Muhammad. Boleh tak semayang Muhammad dijabat? Boleh. Dia tak mesti dalam masjid. Nah, melainkan masjidkan tidak penuh kan. Barulah kita tak semayang kan. Tidak penuh kan masjidkan. Tapi kalau semayang fardu tak ada masjidkan boleh lah. Yang lain, semayang sunat, masjidkan berhak pedagang. Haa, kan dia payuh dari sini. Itu betul dia. Semayang fardu tak ada masjidkan kan boleh lah. Kalau ada masjidkan kan, wajib berhenti berhenti. Haa, kan dia duit, dia nak ispok dengan sunat, tak ada nilai. Nek, bayang Doha hantar motor dalam kereta, bawa kereta daripada ni daripada benda dengan plan nak pergi ke position pang pukul 8 pagi dan dah tengok sampai dia abang dia di mati pun 9 pagi ni, ni 9 pagi Doha ni semayang dalam kereta boleh semayang waktu je kalau kita boleh turun semayang di bawah tidak stop semayang dalam kereta ada pun semayang senang. Walaupun boleh turun di alai al, walaupun boleh berhenti semayang anda ruku di pantai, semayang di masjid, sah semayang sambil memandu. Ya tak? Ya. Nah, jadi dengan Allah, berhenti terbilang, wih, duhai Allah Allah. Akhirnya semayang doa dengan Allah Ta'ala. Pegang ni, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, akhirnya di sana. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ngawang dulu pada amin. Awak ada undo. Sampai hari. Nah, ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata dia masih pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahualaikum ila kajak. Tawajam siwa muha. Tak mau baca pun tak pernah. Allahuakbar. Tak tengok depan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahuakbar. Ana rabbiyal adad. Ana rabbiyal adad. Sujud terus. Jangan sujud kat bawah. Baru ni tengok besino. Terak aku orang kaya bina, bina. Nae orang itu lah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terak lagi dalam bahasa dan kredit. Sudah. Akhirnya kaya timbang timbang timbang. Bayar dalam lebih, bayar dalam apa? Nae. Muncul tiga hari tau, kami muncul tiga anak IKE, lapan depan mimpi, tengok, lapan setengah, dua hari tau, tu sembilan. Nah, ya, empat. Allahu Akbar. Tak ada masalah. Di Allahu Akbar. Hari jadi ni, Allahu Akbar. Ha, tengok muncul, dia dah jadi. Mak, mak, aku tak ada, mak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah tak muncul, apa lagi? Boleh lebih kita. Ah, sudah. Ini semayang atas kenderaan. Lagi kita bawa video sudah mudah tengok yang
kereta. Ha, bini bersurah tengok sepuluh malam. Nantulah, bayang mimpi tu tak kena cinta pula. Ha, tu sudah. Allahu Akbar. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Habis Allahu Akbar. Ya Allah, liman hamidah. Allahu Akbar. Bini sudah. Ada tak? Apa sini? Bini dia semayang tu pula. Ada? Tak ada. Okay. Bini, luar dia sudah. Tu tengok. Tak kali sekau lah yang orang muda. Haa, demi dia dalam rumah muda sejarah. Tu kipas muda. Masuklah kereta, muda lah atas tu. Tak apa-apa sangat. Jalan rumah ni, orang luar kereta tu. Haa, betul dulu, betul sini. Nampak? Lalu lah sebelum ni dia cakap dia ada lawan-lawan. Tapi kita nak berpang dengan pelik tu. Haa, tu lah, saja daya. Dan ketika saya tanya lagi, saya lagi masuk dalam masjid dan masjid dia dengan dua rakaat masih lebih dengan satu salat. Sekalipun ada semua yang bantu atas semua sunnah yang lain dan hati yang kepala ini tidak ada pada orang mati pada jadis ada sesuatu yang lain. Ada bila masuk seorang kamu ke dalam masjid maka jangan kamu duduk dia. Ini semuanya dia dua baik. Semayang bikin satu rakaat atau tiga atau lima atau tujuh atau sembilan paling banyak maksimum 11. Semayang doa dua atau empat atau enam atau lapan. Dalam kitab-kitab tasawuf maksimal 12. Dan tasawuf kepada ilmu yang mana ibadah ini patut nak pada dua ini. Dan dalam kitab-kitab fiqh 8 rakaat maksimum. Dalam kitab-kitab tasawuf 12 rakaat maksimum. Pasal tu jadi pelayanan itu pasal masalah hadis. Eh, di fiqh orang ulama-ulama fiqh hadis yang paling kuat 8 rakaat. Apa lagi dengan hati yang tidak kuat menyelesaikan 12. Bagi ulama tasawuf, hati yang tidak kuat lebih baik dengan perkataan manusia. Kan ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kuat dengan Rasulullah, sanad dia tidak kuat. Hati. Jadi ingat eh, kalau ada mana-mana ulama yang ada, maksimum dia 8 rakaat doa, betul. Mana-mana orang dia mari mengajar, maksimum dia 12, betul. Ada sandaran masing-masing. Dan kita kena berjaya lapang. Benda tidak lama jangan berpanah. Kalau berpanah, pahala kita berpanah. Nah, tengah mana semayang sunat yang kena oleh Tumahah ialah semayang terawih. Dan waktu dia pada waktu semayang ini. Dan yang juga berhormat dengan 10 salam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan menceritakan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW seluruh waktu Nabi pada tengah malam daripada malam-malam Ramadan dan semayang di dalam masjid dan semayang manusia dengan semayang yang padanya pada malam-malam Ramadan dan jadi bangun pada itu manusia maka dia itu oleh Nabi kami sendiri pada malam yang keempat dan saat ini Nabi pada paginya takut aku akan dipertuhkan atas kamu akan semayang malam maka lemah kamu dari pagi jadi semayang dan menceritakan oleh Anbay Pagi dengan sangat yang sahaja inna kundanu yakubu na'ala ahadimu malam bin Qatah radiyallahu anhu di syahri Ramadhan di syri Ramadhan kalau kan artinya malam sahabat-sahabat dan tabi ada mereka di semayang malam pada malam dan masih sejenak Umar anak bagi Al-Qatah radiyallahu anhu dari Khalifah radiyallahu anhu dengan 20 orang. Baik, dengar baik-baik. Kita dengar ini tiga. Semayang doha, semayang witir, semayang tarawih. Ini semua semayang sunnah. Ah, satu yang berkesempatan buat. Orang yang tidak berkesempatan buat kita dari. Orang yang ingin menegur tak dalam tarawih, selama. Nah, orang yang ingin berjambang, tak, tak dah nak pernah nak melindung tak doha, kerana dia jaga hilang dan sebagainya. Beri semangat kepada masjid buat baik kepada orang semua tu jalan-jalan suci faham lagi? Jalan-jalan suci ada orang masuk suci sebab banyak semayang orang ada orang dapat suci banyak puasa sunat orang baca Quran
Ada orang kurang banyak baca sunat, tapi banyak baca Quran, menerek itu surga. Ha. Ada orang takut masuk surga sebab dia jadi bilal. Ada orang sebab jadi imam. Ada orang sebab surga itu tinggal dalam masjid. Ada orang sebab dia surga menjelma. Ada orang ada tolong orang lain. Ada orang sebab tolong mayawak, tapi tolong binatang. Anak kucing jatuh dalam longkang, dia kesian, jatuh longkang, dapat surga. Macam-macam dalam surga. Nah, jadi jangan kita meletih dengan amalan orang lain, jadi dengan amalan kita yang lebih baik. Walaupun orang meletih dalam dunia, di akhirat belum. Kita jalan-jalan, kita pakai kopiah, kita pakai serban, belajar pondok, belajar madrasah, belajar di Jordan, belajar Yaman, pusing. Ada yang lu pakai jubah, jumpa dengan orang makhluk bawa kita rambut panjang pakai kata makhluk kat tekok belum pendek tak. Jadi dia ni dari segi jodohnya melakukan kesalahan, dia cuma memakai kata emak dan menentukkan Allah tu tak mati kita ni tekok dan Nabi kata Pak Yubayi tekok lah ni adilu nasihat tu lah agama itu nasihat tapi bukan mencela menegur mak. Dan dia pakai rantai mak perhiasan wanita Nabi Marok tu lah. Kemudian dia menetapkan aurat, betul itu aurat menurut pandangan ulama-ulama. Jangan ikut orang gila, orang gila dikata ikut je aurat. Itu di depan kita itu syariat lepas tu dia pun balik, kita pun balik, kita berjumpa selepas sudah dakwah dia tadi. Dia dengan keluar pendek, pakai rata tekok. Bila dia terlepas daripada kita, jangan kita rasa kita lebih dekat dengan Allah daripada itu. Kerana itu rahsia Allah. Yang kita tegur tadi syariat. Dia buat dua kesalahan. Jangan bila kita dah jauh dari dia, kita anggap kita lebih dekat dengan Allah. Dia jauh daripada Allah. Akhirat, Wallahualam. Belum tahu. Kita boleh, kita sedang beratur dalam tentang Isyak, yang bawa kita tadi dalam dalam surga datang kita bapak bagi Allah tahu lagi waktu rahsia Allah kita tak tahu. Dan yang rasa kita lebih baik dan akan baik. Tanda orang yang Allah kasih dia rasa dia kuat hidup daripada orang yang semayang hidup tak sempat malam bukan sengaja syok buat siang semayang hidup waktu dia lepas semayang isyak sampai ke cukup. Jadi 9 menit, 10 menit, 2 menit, 3 pagi menit, 4 setengah pagi pun boleh. Tapi sengaja nak buat siang tidak sah. Sengaja solat witir pukul 12 hari tidak sah. Tapi tadi semalam dia tak terlupa. Dia terlupa semalam. Dia teringat 10 pagi tadi. Semalam terlupa semayang witir. Padahal dia tiap malam semayang. Bagi boleh khabar di siang hari, pada sama macam buat malam. Duha terlupa semayang pagi tadi. Teringat lepas semayang asyur. Tahu tak? Lepas semayang asyur, pagi tadi tidak semayang duha. Boleh Allah semayang duha lepas semayang asyur. Ingat tak? Ingat, ada orang lain tak? Atau semayang duha malam lepas semayang maghrib ingat pagi tadi tertinggal duha sibuk sangat qadha lepas tadi. Boleh qadha? Boleh. Siapa buat? Rasulullah buat. Batu ulama fatwa boleh. Faham lagi? Nabi buat. Nabi benar qadha semayang qadha duha lepas semayang asar. Kerana Nabi disibukkan dia datang tetamu daripada negeri Mesir tak sempat semayang rawatib qabliyah zuhur. Dan Nabi Allah selepas selesai semayang fardu asar berjemaah. Faham? Maka daripada hal ini ulama tiap boleh semayang sunat yang lain orang yang tertunduk maka bila ingat dan di lapangan boleh Allah. Yang lain orang perempuan malam terlupa semayang witir lepas masuk nasi 12 boleh Allah semayang. Sengaja tak boleh. Sampai masa semayang witir tak payah buat esok. Tidak esok. Bagi orang yang terlupa tadi. Bukan kata sunat yang waktu pun boleh.
Nabi kata man nasiya an salatih fa yusalliha idza zakaraha. Barang siapa terlupa satu sembahyang, maka dia boleh buat bila masa itu. Sembahyang tarawih ini jumhur ulama buat dengan 20 rakaat. Imam Maliki kata orang yang duduk di Madinah afdal buat 36 rakaat. Ini perbezaan ulama. Kita belajar dalam fiqh usul, bila jumpa perbezaan begini, kita kena bertanya lapang. Ini pandangan-pandangan. Dan bagian daripada ulama hadis mengatakan tarawih itu afdal dengan 8 rakaat. Sebagian dari ulama hadis mengatakan 20. Jadi jumlah ulama dengan 20. Saya nak balap bapak berkata. Dan Nabi tak kata siapa kurang pada 20 tak sah, siapa lebih pada 20 pun tak sah, siapa tak buat 8 tak sah, Nabi tak kata. Yang sahih Nabi kata, man qala wa qala iman wa kisaba wa bi lahu ma taqaddama min dalili au kama qala, barang siapa sembahyang sunat sama apa? Kerana beriman dengan Allah dan mengharapkan ganjaran yang disediakan oleh Allah, Allah akan ampun dosanya yang telah lepas. Nampak? Kemudian sembahyang sunat yang dituntut, wallahu a'lam. Kita jawab soalan pula 4 jam lagi. Kita akan balik pukul 1 malam. Boleh? Nah, itu pukul 4 itu. Bukan selalu. Okey. Sebelum kita jawab soalan 4 jam lagi, saya diwakilkan oleh Syahab Masjid melancarkan penyimpan nombor yang sumbangan duit tentang Opah hari ini. Kita nak bayar diri Dewan Kuliah hari ini, lepas tu nak tambah bilik air. Ramai orang tak boleh kecil kadang. Lepas tu baru lah kita bayar diri bilik imam, bocor dinding dan rumah masjid ada bocor. Jadi petugas akan gunakan karung lagu ni. Yang akan diikuti oleh petugas daripada unit aman dan sebagainya, kena tunjuk beg lagu ni. Kemudian petugas menerimak pun begitu juga, beg merah dia ada bawa tag. Ada tag lagu ni di leher dia, ada gambar ni Aaron Aziz. Jadi petugas tak ada petugas memetik derma sekarang juga. Bukan tiket kuliah, ini derma masjid. Bila jemur derma, dia pun tak pagi, tidak berdosa. Buat-buat tidur. Ani model. Mana Ani model? Agak. Okey, tunjuk kita ni. Agi kutik tu. Kutik kepada tu? Berhenti di depan orang, buka beg, lagi dia tak bagi, jangan keluar. Jangan minta derma, bukan zakat. Zakat dosa tak bagi, ini derma. Mana tahu kita meninggal malam ni, derma terakhir kita yang ada main dalam dunia. Itulah satu ini. Kita bukan berenang umur nak bagi semua kita. Berenang muatok. Tengah lalu tengah. Slow. Tak apa dah. Dah bagi dah. Dia lalu lagi. Bagi lagi. Baru 2 ringgit. Underwear 8 ringgit. Tekek bola berapa dia? 20. 20 tekek bola. 20 tak pandang kan? Sudah lupa. Deket pun dah 20 ini. Susu. Orang perempuan kena bagi banyak. Bagi banyak duit dari laki-laki. Duit laki. Suami dia bagi susu. Duit dia susu pula. Minta lagi susu. Curi lagi susu. Bagi banyak duit. Allah. Baik, kita masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu. Soal jawab agama. Teruskan kutip. Dengan soal jawablah kita beragama. Di situ. Quran dan hadis ni penuh dengan soal jawab. Terang. Dalam Quran ada ayat Allah tanya Nabi, ada ayat Nabi tanya Allah. Ada ayat malaikat tanya Nabi, ada ayat Nabi tanya malaikat. Terang.
ada ayat Nabi tanya Allah, ada ayat malaikat tanya Allah, ada ayat malaikat tanya umat, ada ayat malaikat tanya Nabi, ada ayat umat tanya Nabi, ada ayat umat tanya umat, ada ayat umat tanya Allah. Nah, Allah dengan soal tak jawab. Nah, dulu tak ada soal jawab dalam radio television. Aku tadi dia dulu soal jawab agama tahun 90-an pukul 10 pagi. Tapi Quran 3.10 pagi. Renungan hadis 4 pagi. Betul tak? 4 pagi hadis. Dulu dalam TV. Awal-awal semua menyanyi menari. Betul tak? 3 pagi tafsir Quran. Aku kopek pun tidur. Jadi sejak 2011-2012, channel-channel TV sudah mula buat soal jawab agama. Betul tak? Hari ni malam maaf kita bersama. Sekarang banyak lah. TV 1, anta tanya, anak jawab. TV 2, anak tanya, anta jawab. TV 3, anta pun tanya, anak jawab. TV 5, ustaz jawab, anta semua pun tanya. TV 6, anta tanya, anak jawab. TV 7, orang tanya, ustaz tak jawab-jawab. Banyak soal jawab. Baik, nah, kita sekarang mula caranya menjawab kemungkinan-kemungkinan agama yang ditanya oleh orang Sungai Belek yang sekitar ini. Bagi petugas yang memungut gemer, teruskan memungut gemer dalam dan luar masjid. Sambil-sambil kita berniaga dengan Allah bersedekah, kita tengok soalan orang, orang Sungai Belek. Tolong jelaskan perkiraan hijab lepas 2 tahun. Ramai yang tak jelas lagi. Nah, baik. 2 tahun dah dilepas, macam mana video? Dengar baik-baik. Jika kamu meninggalkan puasa baru ni satu hari dan kamu tidak qada, bila kamu nak qada, esok baru nak qada, baru ni tinggal puasa, esok qada, lepas raya haji baru qada, maka wajib qada saja sehari, tak payah bayar video. Bila dia siap, jika masuk Syawal tahun depan, kamu masih tidak qada. Maka hutang kami tetap satu hari, tapi tetap langkah satu tahun Ramadhan kena guna satu jumpa beras sebagai fidya. Baru ni kita tinggal 5 hari, maka sekarang kita wajib maka 5 hari sahaja tidak ada fidya. Tapi maka kamu biarkan sampai ke Ramadhan depan, maka maka tetap 5 hari wajib kena bayar fidya 5 jumpa beras. Faham ni? Nah, sebab langkah satu tahun. Tapi kalau kita langkah 11 tahun yang lepas, kita tinggal 5 hari, kita baru nak qada selepas sekarang, maka tahun yang pertama tidak dikira. 11 kalau 1 tinggal 10, 5 hari kena bayar fidyah, 5 kali 10, 50 cukup makanan kepada orang miskin, dan Allah tidak bergajah tentang 5 hari. Kalau kamu dulu lara selama 10 tahun meninggalkan puasa, setahun 30 hari, 30 tahun lara 30 hari, 30 hari selepas 30 tahun baru Islam, maka kamu kali tak 30 kali 50, 300 kali 50, 1500, 1500 maknanya satu lori kan? Faham? Tapi puasa tidak berganda. Nah, soalan kita dulu ni, ada berapa banyak menggantikan puasa dan salat ayah dan ibu? Dia kata dari ibu bapa kita meninggalkan salat, adakah anak-anak kita ganti? Baik, berlaku perselisihan di kalangan ulama bapa tentang anak-anak mengqada sembahyang ibu bapa. Yang ini tentang ibu bapa mati. Kalau ibu bapa belum mati, tidak ada bid'ah, memang tak boleh qada. Yang ada bid'ah ialah tentang ibu bapa mati. Faham lagi? Okey. Pandangan jumhur ulama, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, empat-empat pendapat yang paling kuat, tidak ada qada. Pendapat yang lemah, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, satu pendapat dalam mazhab Hanafi,
ada kotor. Faham? Jadi yang paling kuat tidak ada kotor. Dan jadi kita amalkan dah yang jumhur ulama mengatakan boleh kita buat. Almarhum Dr. Wahbah Bain, ulama hebat yang menghasilkan puluhan kitab-kitab muktabar, dan disebut dalam fatwa beliau, sebaiknya tidak dikerjakan berkotor semayang yang tinggalkan oleh arwah bapak, tetapi kita anak-anak semayang macam biasa waktu dan sunat selepas daripada semayang menghadiahkan kepada bapak. Itu pandangan yang dikatakan sah oleh jumhur ulama. Faham? Soalan seterusnya, boleh berjaya dekat tempat lain, orang tempat lain, lagi-lagi kalau solat jemaah. Baik, kita orang Sungai Kelek boleh jalan semayang di apa benda ni, saya berjaya jawab dia boleh, tak ada masalah. Orang Sungai Kelek tak kaya lagi, dia hari jemaah ni nak semayang di Melbourne, kau pandang tu, tak ada orang kata haram. Nah, jangan pandang-pandang nak kata haram. Nah, atau minggu depan orang Sungai Kelek dia nak semayang di Hong Kong, silakan. Tak ada ulama tak ada. Orang kaya kan? Orang kaya dia nak kan? Nah, oh jadi kita jauh dia tenyek. Dia tenyek jadi bagi. Tengok tak? Kita naik dia lah, bawa kena. Naik bawa dia. Nah, tengok kita lagi. Yang tadi 1,500 km sejam. Boleh saya, orang Sungai Kelek, saya baru ini kuliah di Tapok Gudang dia, di Subang. Jadi ini direktur dia. Kita boleh direktur dia yang berkembang yang berkembang. Dia panggil buat kuliah. Dia itu dia boleh buat. Kita semayang Tapok dia, eh mayang lah kuliah. Paling ini. Jadi kita tanya, yang ini macam mana dia boleh cari. Pasal ada satu dia yang dia itu yang lagi murah. Dan dia untuk tujuan aku boleh naik seorang. Siapa nak sewa pun boleh. Dah lama apa naik? 12,000 sejam. Dah salah. Tak sama. Oh, orang kaya dengan main pati bagi nak makan nasi semua kat Chicago. Chicago. Bukan sebelah awak pergi makan laksa dekat. Petang makan kau pergi siang pula dekat Antartika. Malak tu makan laksa siang ni kotor. Dan juga kaya, betul tak? Jadi masalah mana-mana tak ada masalah. Yang utama sebut, kalau kita koriak Sungai Kelek, kita, bila kita tinggal koriak, orang tak cukup nak buat macam mana? Faham? Baru hilangan, perlu kita koriak lain, pahala lain. Ada pun kalau kita sentiasa duduk, dia nak pusing-pusing. Yang utama adalah, bila kita dua orang, tak cukup 40. Itu pendapat utama. Situ kau boleh. Soalan seterusnya. Apakah hukum perempuan berselamat laki-laki dari pelantik dengan pakai calon menangan? Pembentuk di kalau saya selalu memperhatikan kami dalam majlis resmi. Baik. Hukum bersandar dengan apa benda ini? Perempuan dan pakai sarung tangan. Dengar baik. Laki-laki yang bukan mahram tak boleh sentuh perempuan dengan sendiri. Perempuan yang bukan bukan mahram tak boleh sentuh laki-laki dengan sendiri. Maknanya berlapis ataupun sentuhan yang lapis yang dapat merasa untuk pada. Faham? Yang kita boleh sentuh pelapis dan tidak pelapis itu mahram. Mahram ni orang yang kita harap nikah dengan dia sampai dia ada cerita ini. Al-mahramu bin nasabi mahram dengan keturunan. Kalau kita laki-laki mak kita, tok kita, nenek kita, tok yang kita, datuk kita, adik perempuan kita, mak dari kita, mak dari belah mak, mak dari belah ayah, anak dari belah abang, anak dari belah adik perempuan, anak dari belah kakak. Tujuh sini. Anak kita, cucu kita, cucu kita, datang ke bawah. Tujuh. Jadi yang kedua Allah ialah dengan musyawarah. Kalau kita laki-laki, mahram kita itu betul kita, menantu kita, paling mak diri kita, anak diri kita ini tak pakai semayang pun. Dan tidak harap bersentuhan, tidak berlaku.
Dan yang ketiga dengan rahmah, iaitu menyusu. Bila kita ni jadi, kita menyusu ibu susu, maka ibu susu itu menjadi ibu kita. Bila kita laki-laki dewasa dah awal 30, tak alam-alam ibu susu. Dan itu banyak rumah sendiri. Dan suami ibu susu lah, jadi bapak kita kalau kita yang anak susu yang wanita. Dan ambil anak-anak ibu susu menjadi hati dari susu kita. Tujuh golongan menjadi tujuh nasab susu dengan kita. Okey. Soalan ni, besar ya, pakai seorang tangan untuk bersalah dengan tetamu perempuan dalam mati rasmi boleh atau tidak. Pendapat yang paling kuat tidak boleh, tapi ada pandangan sebahagian ulama tentang ini, jika untuk mengedahkan daripada tak masalah-masalah yang tak diterima ada keadaan hati sekarang jadi ini hukum syarak, maka lebih baik pakai sarung tangan daripada itu. Untuk menjaga-jaga bukan nama adat dan hukum. Macam kena orang perempuan di kerja minyak, di kerja kaya kaunter, di kerja tol, di pakai sarung tangan takut sentuh, nak menjaga agama. Kalau Nabi pemimpin pada Isa tidak bersadar dengan muslimah. Terang. Jadi kalau seorang presiden yang setara dengan dia, tak ada. Nabi ini belum jadi Nabi, sudah nama tunjuk pangkat. Dia yang tadi dekat Patri Zuhairah, Allah tunjuk dah mukjizat. Awal nanti ikut di atas pada Nabi. Dan dia dengan Patri Zuhairah, menjaga juga ni, nanti orang bunuh. Dia akan jadi pemimpin alam. Ada tanda kau tak perlu buat berikan Nabi, dan ada awal ikut tak pada Nabi. Dalam terang ada awal itu. Presiden Rusia bukti motor susu. Ada orang tak ada awal itu. Presiden Perancis, Presiden Timur Korea, Rusia, United Kingdom, Kanada. Ini negara-negara besar. Malaysia, Malaysia ni Al-Qadhi dan ada. Kecil tangan, pokoknya tak ada di mana dulu. Contoh so, kita ambil Exodus 40. So kita tengok Malaysia, nampak? Tak ada. Kita kena congkir paku ni. Paku tu terangkat, oh Malaysia, minum paku. Tapi kecil, congkong. Tu nak marah surat ini kat Malaysia. Allah kata jangan berbunyi, jangan bersuara. Allah kata kita lihat. Kita tak mengikut. Mesyuarat dia pun okey. Dia relax 2 tahun. 2 tahun lagi, dia silang ke rumah Islam Palestin. Dan dia tak nak apa-apa yang buat tu. So, itu dapat bunuh 800 orang, dunia pun marah, mesti 2 tahun. Dapat bunuh 800 mereka. Relax 2 tahun. 2 tahun lagi, dia serang balik. Dapat bunuh 180. Dunia pun marah, dia pun relax balik. Pergilah. Dulu kini dan selamanya. Kenapa? Kerana kita degil. Allah kata, Fakulu bahariyuhum. Dapat kamu kurang. Tapi kita tak ikut Allah. Baik. Pergi pada jawapan tadi. Jadi kalau terambil, akan nak seorang dandu takut-takut orang-orang besar yang kita ni takut yang dihidangkan dan sebagainya. Lebih baik kita kata. Hari nak saja-saja nak salam tak boleh. Tadi Nabi tak ada menerimak dalam bayi'atul kubra, dalam bayi'at terbesar dengan baik muslim. Sahabat laki-laki Nabi bersalah, sahabat perempuan Nabi mulut saja. Nabi bayi'at dengan mulut. Takkan Nabi pemimpin bayi'at itu? Tidak. Jadi jangan salah faham, jangan kata bila kita boleh tegang perempuan pakai tangan boleh tegang dia. Tak boleh. Yang sebab bila walaupun dia pakai lapis, kita dapat rasa tak bentuk kiri ni dapat. Kalau kita tidak nak bawa ke brand, kita tak ada orang bantu lama kan. Kalau kita juga mau siap bagi, ada lapis mau. Lapis baju, bukan dalam baju, tangan di luar. Dan kalau nak satu itu yang harus pada syarat boleh ya? Boleh, pagi juga panggil belanja. Malam ni nak pagi.
betul boleh dirama tubuh perempuan yang belum kahwin dengan berlapik yang tidak diharap. Okey, lagu mana? Lapik pelayan. Pelayan mu'alam. Lapak kaki kali tujuh kaki itu biasanya kan ada pasir, tutup ke pelayan mu. Lepas itu, tutup ke pelayan mu. Ada rahsia? Ada rahsia? Tak ada, aku kosong apa minggu depan. Aku tidak harap perempuan itu kodoh. Yang tak penting dia tidak sentuh air dia akan hancur tubuh di dalam. Jadi haram syahwat. Soalan kedua. Saya rasa diri saya dia hati dengan saya. Baru ni suami saya bagi kerja bawa sebiji telur rebus. Saya rasa pedih kerana dalam banyak makanan. Kenapa telur rebus? Itu pun sebiji. Kata suami kerja kalau mama pagi. Saya rasa curiga sebelah. Sebab betul sering dikaitkan dengan santau. Tetapi pada masa itu tak ada niat pun nak kata suami dia main bohong. Bohong kecerahan. Baik. Satu hari suami jiwa pagi telur mama. Sebiji telur. Jadi ini dia yang mesti. Telur apa ni nak? Telur tadi pergi kedai mama bagi telur. Dia itu boleh tau. Tapi dia tak betul tak ni. Ada tak lagi pergi kedai mama bagi telur? Faham tak? Tapi kalau kita pergi kubur, kadang-kadang orang bagi telur. Nah, kita pergi kat orang kena pergi kahwin, orang bagi telur. Nah, tapi mama kedai mama bagi telur. Ini boleh. Tapi tidak mustahil. Jadi bila bini tak kaya, nanti terasa hati. Bila lagi dia jadi tak sepanjang kita, minta maaf. Faham lagi? Oh, kita tantau itu boleh jadi. Kalau nampak tak baik, kita kata telur. Mari kosong tangan. Dan cuba kalau pelik-pelik itu, seharusnya kita muskin. Tidak tanda pada sendiri. Cuma kalau sampai suami rasa hati, minta maaf. Dan sebab kita, suami ni juga. Kalau buat rasa hati bini, suami minta maaf. Saling maaf memaafkan. Kerana dia suami ini, kita isteri. Itulah. Biarlah saling memaafkan. Jangan berlarut-larut menjadi kejar. Soalan seterusnya. Berdasarkan apa yang kita apa yang kita tahu, bila seorang apa seorang umum, dia dapat hidangkan dia pada seksi kubur. Tapi pendapat lain yang dengan tiap yang tetap akan menghadapi himpitan kubur. Baik. Ada beberapa hadis yang menyatakan jika kita amalkan bunyi ini diringankan daripada fitnah kubur atau terlepas. Hadis-hadis yang bukan hadis yang taat boleh ditebakkan. Faham lagi? Ya, kita buang hadis mamnu'. Jika datang hadis benar. Ada pun yang semua bila fitnah kubur itu adalah hukum asal. Dan orang-orang yang terlepas adalah khusus dia yang nabi. Jadi yang betulnya akalnya manusia ini kena fitnah kubur. Tetapi jika kita amalkan yang nabi buat, bukan imam bila reka tau, nabi pun maka kita aman insyaAllah berlaku macam yang dijanjikan dalam hadis. Memang betul siapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam sama ada sebelum tidur pada awal malam, Allah beri pada dia tembak daripada tidur. Siapa yang membaca pada hari Jumaat atau menghafal surah Al-Kahfi atau permulaan dan penutup Al-Kahfi, maka akan selamat dan terkenal berjajar. Kita tak boleh reka-reka, nabi pun aku tu siapa? Islam dan tenang berjajar. Jadi bacalah surah Al-Mulk tak panjang sana. Jadi kurang 13 minit, 12 minit tadi. Tak apa orang kata dia ini buku Allah dan ini syaitan. Tak lagi. Sekejap saja. InsyaAllah. Sebab ramah ini satu jam. Surah Al-Mulk 10 minit, 12 minit. Jadi mula sekarang kita baca. Soalan kedua. Anak laki-laki dah kahwin, boleh dan ibu masuk tanpa izin? Jawabnya boleh dan tak boleh. Bila boleh, dia tak ada anak. Anak tadi tak ada. Ibu masuk nak kemas diri dan orang yang boleh. Menantu tak ada, boleh. Tapi kalau ada, boleh tutup.
sebab dia sudah dewasa, boleh jadi tidak menutup aurat. Faham lagi? Itu adat-adat Islam. Bukan seorang ayah tak boleh masuk bilik anak yang dewasa tanpa tutup. Walaupun ayah yang bayar duit umur 40,000 sekali. Jadi menjaga adat-adat. Apatah lagi anak-anak lebih-lebih dari kadang aku suka masuk bilik ayah. Kadang-kadang orang luar, disumpulkan dengan mahrum suami. Seperti ibu suami, nenek suami, anak perempuan suami, tak kok. Dan tapi tubuh badan menyerupakan bau, tidak jadi jihad. Menyerupakan warna, tak jadi jihad. Dia kata kepilihnya kulit putih, seperti kulit nenek, tak jadi jihad. Faham lagi? Atau dia tamu di dalam seperti ibu, tidak jadi jihad. Itu sifat. Yang dilihat anggota badan yang wajib tutup dengan ijma. Jadi untuk perempuan adalah wajib tutup dengan ijma, tidak berlaku tidak ulama. Maka disuruhkan untuk bini dengan ijma tak jadi jihad. Dan ada persetujuan ulama kakak pada masalah maulat. Faham? Soalan seterusnya. Saya seorang pegawai yang berkata, saya tak pergi, boleh. Apakah hukum? Hukumnya tak ada apa-apa. Pegawai kata, kalau tak nak gaji, tak apa. Ada gaji, tengok rumah. Kalau diberi gaji untuk berjalan satu-satunya, maka tak boleh ambil gaji jika sengaja tidak berjalan satu-satunya. Tapi kalau nak pegawai kata yang tidak bergaji, maka dia tidak berdosa. Perbuatannya tidak tengok sahaja. Kalau dia tidak hadir, itu melakukan tugas. Faham lagi? Soalan tertentu. Macam mana nak jawab orang yang kata saya tak lagi lagi nak pakai hidup atau nak tutup arah? Jawabnya tidak Allah, saya berangkat Allah cepat-cepat. Al-Lagi untuk tutup arah. Kali kematian itu tak dapat kita yang tutup. Dalam hal seperti itu. Tak lagi, ini kita nak bagok lebih-lebih. Umat api zaman ini pelik-pelik. Patut kita dengar ada seni dalam berkata. Kalau kita tidak sangat, kita jangan kita biarkan langsung dan jangan tegak sangat. Jangan berlumpah. Nabi kata kalau kamu lembut sangat, maka rusak kamu nanti. Tapi kalau kamu keras sangat, maka patah tu tak sedap-sedap. Saya dah mahu patut kadang-kadang dengan dakwah yang berpatutan, insyaAllah tak hari ini, esok-esok. Kadang-kadang dia kata tutup aurat lah. Awak dah dewasa perempuan kata tutup aurat. Dia jawab saya itu bersedia. Kita pun hantar dalam peku kau-kau kita letak sana. Kadang-kadang dia kata itu untuk kita je. Bukan untuk dunia. Untuk kita. Maka kita tegurlah dengan baik-baik. Dengan perawat. Kalau awak tak bersedia insyaAllah. Esok saya doakan awak bersedia. Tak malah makan. Sebabnya kata akhirnya jatuh di dalam itulah. Lepas tu dakwah mesti kita masuk dalam kedai nak topak. Nak topak telefon kita RM5. Biasanya di kedai topak laki-laki perempuan. Perempuan comel dan pulang bedoknya. Tapi tak pakai minum, boleh.
kita kata assalamualaikum salam. Ha, nak apa bang? Dapat dia ni. Ha, ha, jemput bagi dia ni. Ada dia ni pun apa. Nah, bila kita datang, ha, terima kasih. Dia nak tahu lah tu. Boleh? Apa dia? Dalam dia tengok orang nanti yang dia marah. Dia marah. Dia mengamak. Kalau dia berubah, dia kata tu. Mengamak. Jalan dia tengok orang perempuan cantik menjauh. Seronok dia. Tapi kalau orang pakai gedung, lagi cantik. Oh, ya. Tak awak. Tengok. Dia nak awak. Dia kena punya ini tak pakai lagi, tapi keadaan itu lekat tak di hati dia. Ha, tu sini tak buat. Faham tak ni? Ha, sebab tu lah. Budak-budak muda, orang itu pun lakar juga. Manusia ni, dia lakar dulu dia pada besar. Allah kata, lakar walah pun. Lakar pun maknanya sekarang, sukaran. Lakar maknanya hiburan. Sekarang, TV yang macam-macam. Nyanyi-nyanyi. Ha, anak-anak muda bila masjid penceramah pendakwah tidak ada dua ni payah nak tarik anak muda. Faham? Tapi kalau masjid ada dua ni anak muda tak dapat. Dalam masalah ini ada hiburan. Contoh yang ada ini suami ini dan ini tak orang bonok itu ada orang pekatan dulu. Nah, di kadang-kadang ada aku tak tahu. Orang nikah pun haram.
kena jaga sebab tu lah kami lupa akan kita haram dalam bidang persetubuhan kena malam sangat betul lah ni lupa akan kita ini tubuh lagi imam punya bidang haram bintik tangan putih atau penuh tak boleh tak kali benda yang mungkin bubur meruah kita bubur tak boleh bintik tangan putih. Bagaimana nak bayar hutang orang yang telah mati? Begitu hukumnya. Bila dia telah mati, wajib bayar kepada waris. Ada seorang tu dia kata tadi, dia telah mati dalam kampung sedekah pada masjid. Fatwa dia ustaz. Faham? Jangan pandai-pandai fatwa. Bila dia telah mati, hendaklah kamu bayar kepada waris. Anak si mati, isteri si mati itu berhak. Faham? Jangan mana-mana sedekah berdua dan sebagainya. Okay? Baik kepada waris. Jika gagal bertemu dengan waris setelah setahun, faham ini? Maka bolehlah kita sedekah dan terutama dengan niat sebagai pembayar hutang si mati dan doa kepada Allah agar Allah jadikan tuan hutang halal dan perbuatan kita di padang hamzah ini. Soalan seterusnya. Kalau seorang itu rambutnya ala-ala Korea menutup dahi sekali nak tujuh sekali ada rambut sah 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 baik jadi rambut tutup dahi warna-warna itu arti Korea tutup dahi ini bukan Korea lah free students ikat orang bodoh jadi kita nak bayar dia akan rambut tujuh sebab kalau ada rambut tapi tujuh tidak sah. Faham? Ingat kan? Dahi kita ni tidak boleh berlapik ketika sujud. Alutuk tangan boleh berlapik. Semayang, tangan panjang contohnya. Juga boleh tangan panjang. Baru boleh tutup. Kau putus bagi tak tahu saya. Menantu pakai macam alutuk kubur. Maka tutup gini. So, orang perempuan bila sujud, terlekuk dia tutup atas tangan. So, faham lagi? Yang tak boleh tutup, dahi. Ingat kan? Dahi tak boleh tutup. Dan tutup dengan sebab baru-baru nak susah nak pakai sebab contoh dulu lama-lama lah duk berombong motor sikat ni kembali ke pakar jalan kawan tutup guru kata sunat nak pakai sebab dia pun buat sebab kawan tak pandai lagi pakai sebab atas mata apa lagi contoh atas mata dulu pakai sebab tujuh gini tidak sah. Walau pun pakai serban ni, yang angkat ni sebab tu orang Sudan pakai serban atas ni keluar rambut sini faham lagi? Sebab serban ni besar Sudan serban ni besar dari dia pakai atas dari sini tak tempat nak tuju sangkut serban ni besar atas ni keluar rambut sini tu orang Sudan jangan melapik tadi. Jadi dengan persoalan ini kali kita ni rambut tutup ni sekali nak tuju sekali angkat sekali nak tuju sekali angkat sah nak bayar sah tapi perbuatan itu mengurangkan pahala kalau kita kena hari-hari dalam kita tai tak kamu pakai kopiah pakai kotor di balik rambut tidak memadam lagi faham? Ini sekali tak tunggu sekali angkat rambut punya pendek yang susah kan kita Islam tak marah kita berpesek-pesek tapi jangan menyusahkan kita susah tak nak kahwin kalau bayar dengan cek kosong baik mas kahwin dengan cek kosong ok bila sebut mas kahwin dia boleh bayar dengan tunai dan hutang. Maksud tunai mestilah harta itu ada di dalam majlis. Aku nikahkan akan nikah wahai diru bintang dengan hijau binti perak. Mas kahwin ni 10 ringgit. Mesti ada 10 ringgit dalam majlis. Kalau 10 ringgit tu ada di tempat lain, tak boleh. Faham ni? Dan apa sama ada hutang? Hutang ini bayaran dia ialah tidak dibayar hari ini.
atau ada sekarang tapi ada di rumah, atau ada di bank, atau ada di dua rumah tempat akad nikah, atau menikah dalam masjid, duit itu ada dalam kereta dua, tak boleh angkat tunai. Kerana daripada majlis nak pergi ke kereta, bila keluar dalam masjid, hukumnya bukan tunai. Tunai boleh ada dalam majlis. Sama ada depan majlis, belakang majlis, langsung tak kipas, depan ini, tunai. Keluar dari pintu nak ambil, hutang, tarik. Jadi, bila dia angkat cek kosong, dia tak kata cek kosong. Ha? Dia boleh masalah ini 100 ringgit, hutang. Ha, habis pada tu, pihak mumpah kata macam mana, hutang tu bagi macam mana, ni cek. Tarik. Bila nak tunai, duit dah tak ada. Bila duit dah tak ada, sah dah nikah, sah. Nikah sah, dan pihak laki-laki wajib membayar. Selama tidak tunaikan kata ringgit tadi, pihak perempuan berhak menarang suami daripada masuk ke rumah. Itu je cerita. Okey? Soalan kedua ni. Bolehkah kita tahan bentuk atau benci dalam semayang? Dalam semayang. Ini JKK. Dia semayang pasti tahan bentuk. Atau tahan kecil. Atau tahan nak bengok buah itu. Boleh atau tidak? Jawabannya harus dan mampu. Maknanya boleh dan tak boleh. Tengok baik-baik. Bilakah kita mesti tahan? Jika kita solat, wah, wah, terasa nak bentuk, terasa nak benci, terasa nak belok sendiri. Faham? Rasa sendiri. Yang tidak mengganggu kosong kita. Maka sunat kita teruskan solat. Faham? Okey, tapi kalau melampau, sampai terganggu solat kita, kalau nak benci tak? Sedangkan akhiri solat dan zikir, dirikan semayang untuk ingat kepada aku. Kamu juga ingat jamban. Maka bila dah melampau, sunat berhenti semayang. Pergi jenis darah dan makan, kalau lapar, nanti semayang bermula. Lagi. Next. Nak betul kita juga masuk dalam apa? Lepas baca macam imam baca surah, mari nak betul. Kalau sedikit dia perasaan tadi, tahan. Ha? Kalau melampau, tahan. Mari kita betul dah batal semayang. Dan semayang semula. Faham? Ha. Okay? Kalau melampau, betul dah batal dan semayang. Eh, kami itu semayang semula. Tapi yang besar, ramai orang kita tengok tak kata tentul dah pun kalau nak pun sangat di mata nak tentul tak nak kampung tak nak jawab apa batalkan semayang. Ha, nak tentul di mana tak nak kampung amalan nak kampung walaupun ulama kata dia melampau nak tentul keluar ni dah tak keluarkan hari dulu tentul ni tapi bukan tentul dalam soal. Faham? Eh, kita terus keluar daripada semayang batal ke semayang itu berjalan dan itu di posisi faham lagi ada orang di tengah tak kata ni terus betul dalam sok faham kau tu dulu tu bila kita menantang orang maju nah, ada yang betul tentang orang-orang ni ada yang kita ni nah. Ada yang di dalam darah di sini tu. Faham? Di luar nangis darah ke pionan. Tak tahu. Para ini, tentang hari ini banyak budak, para ini dapat budak.
maka wajib dan ada pemilik beri nafkah. Nafkahnya ada tiga. Kalau kita dapat kunci, kalau kita dapat ayam, kalau kita dapat ikan, tiga wajib. Pertama makan, kedua minuman, ketiga tempat tinggal. Tak bagi salah satu penduduk. Kita tak berhati kita dengan nafkah anak bini saya di rumah. Tuan-tuan, itu kita tak tahu. Tak ada nafkah orang ini saja. Kalau ada apa-apa, kalau ada balik kita fikir, kita beri nafkah. Dua orang kita wajib kita dalam tempat pakir, kita beri nafkah. Kalau kita beri nafkah, kita beri nafkah. Tiga perkara. Makan, makan banyak-banyak, makan sesibuknya, bukan gemuk, badan-badan gemuk, minuman, air, dan tempat tinggal yang layak, bukan cantik, layak. Ada sini yang tak bagi minum air, wajib dimakan saja. Apa dia? Ikan. Jadi kalau ikan itu dia tak pakai umur air, umur. Ikan tak akan panjang, minum air. Soalan itu apakah hukum kita yang dibayar yang kita menangi hukumnya ada cepat, ada cepat kita takut kepada persoalan Allah. Alhamdulillah kita takut dengan janji Allah yang dibaca oleh imam dalam surah. Alhamdulillah menangislah dalam surah tidak ada salah paham ni dan orang yang menangis dan takut kepada Allah dia tak akan maksudnya. Nabi kata ayat ni la yaquluna dua jenis mata tidak masuk ke. Yang pertama ayat ini pakat min khasyatillah mata yang nangis kerana takut kepada Allah. Faham? Tak mata takut sebab dia banyak dosa atau dia takut bukan dia tengok pada adab-adab yang disebut dalam Quran dan hadis maka siapa Allah wujud dia ambil tak masuk. Nampak? Yang kedua ayat pakat tak untuk mimpi bagi dia mata para pejuang-pejuang Allah. Nampak? Di Syria, di Afghanistan, di Iraq yang kita bertemu dengan tentu lelaki lah satu orang mereka berjalan ke malam kita hidup, masa itu tak masuk cuma ulama rekod kata jangan menampau-nampau sampai rosok kan. Jadi kalau kita menangis sebab sedih imam membaca sikit-sikit bila belum masuk ada pada hari yang sujud untuk bayar ada seorang imam dia yang baca, dia yang takut, dia yang pergi. Pada zaman imam aku lakukan zaman mulai imam aku menikah seorang imam bayar di pergi dibaca surah إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت dia baca separuh takut pada ayatnya esoknya kita hari kiamat dia menyebabkan semua imam menyebabkan tak habis baca dan buat dan dia mati itu nampak? Nah, menangis kita menangis tak dapat beri tak dapat masuk air, tak dapat LRT bagi MRT beres. Soalan seterusnya adakah kita masih boleh minum air jika kita berhubung yang jatuh di dalam air? Baik-baik boleh soalan ini tukang tanya paling banyak pahala tukang jawab sebab orang yang bertanya orang lain yang tak ketawa sedap. Tapi kadang-kadang dia tak kata mu jangan tanya nanti orang kata mu bodoh. Kita berkata ok kan aku tak tanya jadi tak tanya kita pun sepanjang ayat bodoh betul tak? Sebab kadang-kadang ada soalan yang nampak bodoh pasal apa dia tanya pasal dia bodoh tapi bila dia ditanya dia jawab pun dah bodoh kan betul tak? Ada kelebihan. Kelebihan orang bodoh ialah dia pun tanya. Bila dia pun tanya orang bayar sendiri pun dapat baik. Semua masuk dalam air. Boleh tak kita minum air? Minum air itu saja atau minum dengan semua-semua? Atau air kurang ambil semua minum?
Atau orang itu pilih air kacil. Macam-macam hukum punya. Ulama jawab, saya kita ulama. Ngaji saja, tapi kita ada terjawab. Dan ulama jawab, binatang yang tidak ada darah dengan dia, bila dia jatuh sendiri di dalam air dan mandi, dia adalah bangkai. Tiga jenis bangkai ada di dalam manusia, belalang dan ikan. Lain pada itu mati dan najis. Ada pun yang hidup, tiga jenis binatang kata najis. Anjing, babi dan apa? Anjing, babi itu ni. Bakar pun juga boleh. Kalau nak, boleh jawab. Anjing, babi itu ni. Jawab. Baiklah, no. Anjing, babi, mu. Keturunan dia, ambi. Anjing ada seger dengan babi, nuwano ambi. Anjing ada skandal dengan itik, luar anak antik. Itu juga tadi, tiga jenis. Okay. Yang hidup tiga jenis ini saja nanti. Anjing, babi, ada yang berlaku dengan dia. Faham? Lain pada ini yang hidup semua suci. Suci, hidup suci, bau suci, penuh suci, lutut, siamang, bima, bima empat, bima kitab, bima belas, bima dati, umur. Imam tengah semayang dalam semua dulu hukum rujak. Bayat awal kami 15 duduk atas ibu terima. Contoh tak besar imam dalam lapang ibu. Tak patah imam. Pasal dia hidup dan suci imam. Tapi bila mati dan homoi yang tak nanti mati manusia belakang ikan. Ikan kan? Bagaimana memang ibis. Baik. Semua termasuklah. Termasuk juga bila mati jadi bangkai. Semua terlalu. Tapi dia binatang yang dalam dia tidak mengambil. Walaupun dia bangkai, dimaafkan air tadi. Semua jatuh uang semua air adalah minum. Maaf. Maksud lagi yang punya tadi. Berenda mampu dalam tu. Kalau hidup tak ada masalah. Mati. Uang berenda boleh minum. Apa kita tak tahu hikmah kembang masuk air meningkat dunia lalu buat kembang boleh minum main minum sekarang lagi tapi yang benda yang ada dalam mengalir tak boleh dan contohnya saya nak mati kambing pada bulan saya nak makan pasal kambing dalam mengalir tapi kan itu tak ada pusat dalam sekarang lagi kita makan bubur kacang tetap beriak ini panggil bubur kacang tetap beriak bubur durian. Bubur durian. Ambil bubur suki, ambil durian, isap-isap putih buang. Biasa orang ini bubur durian, air tiga dalam. Jadi kita ambil oksor dari bubur. Isap-isap-isap dengan durian, katok. Faham tak? Katok mana orang dalam bubur, orang dalam bubur. Tapi itu ni, kita tengok ni. Jadi nanti tak? Hidup kucing bagi-bagi main kita berdua dalam buah. Bapak-bapak kan itu terpijak dalam buah bulan itu. Kucing tak pakai soket. Hidup lagi. Kerana dia berdua itu. Tak nak gini? Kita buat air dari luar mana. Lalu hidup lagi. Hidup lagi. Tak mau makan itu. Jadi semua kena buang itu. Tapi kalau kita yang masukkan semua, ya maaf bagimu. Mana kita masukkan semua, ni air panas, kita pun ambil gula. Ambil gula nampak semua mandi dan masukkan gula. Sengaja kita pakai semua dalam air. Nanti, ya itu. Atau semua kita hidup lagi, kita tengok, oh semua. Nak tahu, faham. Tapi kalau kita yang masukkan semua, faham. Soalan yang sebelumnya kita ada masa, 9-4 minit saja. Ketika saya sedang semayang, saya tengok orang muda berjalan ke arah lubang. Hati saya nak tegur, pasti dia akan jatuh kalau tak tegur. Boleh tak saya pergi semayang, tolong orang muda itu? Soalan yang baik. Tengok semayang, orang muda berjalan, depan ada panggil, ada lubang, ada sungai. Kan pakai tongkat? Tak.
Allah aku tak tahu. Jadi kalau aku teruskan semayang baru rakaat pertama takut meninggal dan tu. Fahamlah soalan. Eh? Jadi boleh tak aku berhenti semayang tolong ni? Soalan ni. Dan dijawab oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab lama dan baru. Kitab lama dan kitab tubuh ada dalam kitab ini. Allah Allah. Jauh kita baru kita yang ada nak sini untuk Ahmad Syarbasi ulama pun di Jawab. Hukumnya bila kita sedang semayang dan kita tengok ada mudarat yang berlaku, mudarat itu besar, boleh pergi. Kalau mudarat kecil tak boleh pergi. Faham? Mudarat besar seperti terbakar, kita punya rasir sudah kena api. Faham? Kalau kita semayang lagi api terbakar rumah. Faham? Kita pergi semayang pasokkan rasir daripada semayang pula tidak berdosa. Apa lagi? Orang yang jatuh dalam lubang berada ni, kita pergi semayang, dipegang pasti itu hanya tempat selamat, semayang semula kita berdosa. Apalagi kita tengah semayang, orang bebek diri kita boleh pergi semayang, tujuh, patut-patut kita yang nanti semayang semula. Boleh? Dan dengan mencari benda-benda itu yang ada. Oleh yang kita ada ilmu lah, maka banyak diri berjaya. Jadi tahu tak, kalau semayang, kalau orang jahil tak mengalami sebab ni, memang orang tak sejauh ni. Lepas tu masjid yang mengalami sebab ni, tak ada penjuru yang ikut sesuai. Haa, pasal kita ada orang dalam masjid ni, kalau orang tak semayang, memang sejauh ni. Haa. Lepas tu menari, muslimah. Macam mana masjid kadang ada yang yang negro pakai negro kalau miskin dia maksa hitam
Tapi kalau dia kaya dengan pola kerajaan pula, dia jadi penyanyi yang terkenal, putih lah. Ha, putih lah. Putih kan? Haa, dia punya apa? Skin dish ni terkenal di Hollywood. Belanja dia 20 ribu dolar. Haa? Jadi dia jadi putih. Itu yang maksud. La'an Allah al-Nah Mitab wa'l-Tanah Mitab al-Muhajirah di Kota-Kota. Orang yang mengumpah pasal kita. Okey? Haa. Tangan kita ni, tuan-tuan kata produk ni, tangan kita membalikkan, membuat selama 30 hari. Jangan punya sebarang produk. Okey, tangan. Balikkan, ambil tisu. Atau punya mata kuyuh, warna hijau. Ada mata kuyuh, tak mesti yang berarti. Dia bersama ni, hijau. Hijau kan, ibu tak pakai, tak hijau. Jangan buat ni, dia kuyuh. Yang hijau tu balik ada membuat tangan-tangan. Okey, ambil batu kuyuh yang hijau tadi, pasangkan, membuat tiga lagi. Satu, dua, tiga. Sehari buat sekali, kita tengok sebulan putih. Bukan putih, baru tak sah, hilang manusia. Ini yang nak buat, bulan. Tak ada produk pun. Dan apa kita akan memakai produk dan jadi jaga-jaga jangan sampai mengumpul daripada kulit kita yang besar atau bila nampak masuk dalam penyandang tapi kalau dia sementara boleh dia pakai putih sementara apa putih sementara benar lotion undergoat ini kita dah pakai undergoat apa buat kan. Nak dinaki, nak dia nak bagi lawa. Dia pakai undercoat, nak tahu yang ada di nanti. Dia berlaku di mana tu. Mula-mula dua tahun. Lepas tu, jadi dulu. Dah jadi air-air. Lepas tu, spray dia. Untuk tak jadi dikit. Tengok, mereka. Dulu dia, dulu mereka lagi. Masuk belanja. Masuk belanja. Nah, jadi. Waktu, hari. Dan dia lakukan. Nanti tangan mereka hitam tadi. Mulutnya hitam. Pakai hijau jadi merah. Bukan bukan. Tangan hijau hitam tadi. Harus. Tapi yang buat itu pun haram. Orang perempuan buat itu pun. Jadi dia ini tidak ada warna merah. Masuk dalam net. Pilih warna berasa. Ditengok dengan menggunakan laser. Lekat warna berasa yang ini. Semua hayat. Ditengok baru itu. Soalan seterusnya, saya dan taubat tak patut buat dulu. Adakah dikirimu taubat saya? Jawabnya, tahun 2016 kita buat dosa dan bertaubat pada Allah. Maka Allah itu tak baca Allah. Tahun 2017 kita buat lagi. Bila tak balik balik taubat lagi, Allah dulu dikirimkan. Waktu 16, Allah terima tak? Bulu 17, Allah boleh tahu. Soalan kita tu, ada janda nak pinang saya? Apa pandangan kita? Daripada abang pergi. Kalau janda nak pun, apa lagi? Tak ni. Bagus lah. Apa-apa dia nak pergi. Tuh lah. Nanti dia buat pergi. Kita kan orang lagi-lagi. Kalau awak, orang perempuan nak tahu orang ini. Sekarang dah tahu ini. Ada orang lain pula, nak pula dari kiri tu. Awak nak? Suka tak? Suka. Jangan suka pun tu. Jaga dan tahu bakal berapa semua yang kurang diadakan bila dia sudah atau suami buruk. Kita digalakkan tapi tidak dilarang. Bila Abang Rahman bin Auf berkahwin dan Nabi dapat tahu, Nabi tanya dia Abang Rahman, "Hartai bila kamu itu? Adakah kamu kahwin orang muda dan atau orang tua?" Jawab Abang Rahman bin Auf, "Saya tidak tahu. Saya kahwin orang muda. Saya tidak ada janda dan rumahnya yang tidak berusia." Orang tu Nabi kata hadirlah dikrah tu nak berbahar orang tu. Nabi kata kenapa tidak kawin orang muda ni? Kamu dapat mengajak dia bermain-main, dia dapat mengajak kamu bermain-main. Itu kelebihan orang muda. Jangan dia datang-datang sama asal muda. Anak lain orang tu rasa dia minta.
dia tu betul tak? Tidak. Bini dia tu yang kita betul. Betul tak? Petang untuk bini main dengan kita. Kita orang 35, bini 34. Dan kita drop shop, bagi belakang, smash. Ha lagi. Bini kau dah lagi sebab kita orang pasal benda. Habis kalau orang main dengan kita orang dalam rumah, polisi ni. Ha lagi. Lalu bini kita semua, kita tak berapa, bini nak berdua. Dua kali bini mainnya, bini dah. Lagi dua lagi. Nah, kita muda lagi, 35. Lagi 65. 65 lagi 70 bapak anak. Baru bapak anak. Malah 75 anak 5 tahun. Ah, 5 tahun, tapi dah 75. Ah, 5 tahun masuk sekolah tadi kan. Ah, moh baru 40. Ayah jadi ayah menuntut. Bagi nanya. Bapa ni, anak muka apa ni? Nama aku tak pernah moh. Ibu, ibu. Kau nanya, bapa nanya sini. Al-Ma'adatul Mu'adjamatul Adat ini juga dibenarkan syarahkan
tapi dia jaga pakar-pakar agama. Ni kena cerita saja. Tahun datang orang bila sempat kahwin, berarti laki-laki akan dibimbing masuk kawan salam dalam bilik ganti. Ganti tak keluar dalam bilik. Terang salam ni tahu sebelah Tuhan mengganti hasil seperti ibu mak bagi tangan dan isteri tangan. Dan tahun ni lah 2020 ini dah tak cium bibi cium dari mak pelayan ramai. Okey lagi 2015 tahun ni bayar cium mulut. Faham? Ini masalah dah jadi orang putih. Jom imam pula mati ni tak lama sampai tak lirik tu dia tak tumpuk meletak air ni imam tak lirik dah main roti imam imam tu tak lirik pelik tu dokter-dokter bimok jadi lama-lama makin bodoh dulu silam orang nampak tak berlaku. Jadi tahun 2010 boleh-boleh nak masuk sampai dalam bilik masuk untuk berlatih ready punya pasal indoor outdoor. Nanti laki-laki duduk atas tarik gilang, nanti perempuan duduk tepi gilang atau tepi pengantin perempuan melayang atas kaki, nanti laki-laki duduk atas belakang nanti perempuan pengantin laki-laki duduk tepi almari, nanti perempuan masuk dulu dalam almari. Oh, boleh-boleh. Ha? Ha? Ni ada telefon bunga tak? Banyak kali ini sikit. Lepas tu tak, telefon bunga ke belakang, kawan-kawan lompat ambil isu. Tak dapat, berdua. Nah, nanti lompat telefon ke belakang. Hiung tu, lompat. Tu imam dapat. Tu imam tu dah imam. Ambil orang ambil nama. Nah, nanti laki-laki pegang kerek, nanti perempuan duduk atas kerek. Okey, pengantin perempuan naik atas pokoknya, nanti laki-laki tutup. Nak pelik daripada orang, nak menyanyi suami tak sedap, nak berlakon duduk-duduk, nak mengatur bodoh, dan tak air balik. Ada nanti perempuan laki-laki tim menyerah dalam air ombak sampai nampak habis dua dalam pasal basuh api baju. Ha? Ini nak beri lama nak buat pelayan itu orang putih. Nanti dah cerita lama dah sampai yang mana sampai yang mana sampai akhirnya orang yang sedang itu masuk dalam lubang biawak kalau pasti akan diru malam ini dah kira cerita apa? Dengar, dengan gamar kata tak berani.
Memang pada hari ini hukum semayang. Nabi kata dah pada hari ini akan nampak kipar yang kita tidak jadi semayang tak pakai bagi okey, ada lima jenis suara. Yang pertama akhbar, iaitu perlahan al-ismah binafsi dengan dirinya kita seorang lagi. Okey, yang pertama perlahan perlahan saja. Satu yang kedua bagi itu dua hari, iaitu sampai orang kanan dan kiri, orang kedua dengan hari. Yang ketiga majlur, orang ketiga dulu, yang pertama dulu orang kedua hari. Yang ketiga majlur, orang ketiga dulu, kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga majlur. Itu makro atau awal ketiga dulu. Yang keempat Allah sampai yang dua ini imam-imam Alhamdulillah Alhamdulillah sampai imam itu imam apa pusing dulu Allah mengaku menteri dan wajib yang kelima tidak sah yaitu mengeluarkan angin dari pun tidak sah walaupun semayang 40 tahun bagi keluar suara dengan cuma sekian sahabat Nabi orang yang Allah mampu. Soalan yang ketiga sebelum akhir ni
untuk kita duduk pakai dapur elektrik lah. Dapur kayu cuma dapur kayu untuk kita letak minyak berhasnya pakai dapur kayu, beli kayu api, belok-belok, letak minyak, letak tu dia pula koyuk di tanah hang patut rosak besi lah dia pukul tepi kata tu lah kalau mau kita tu kita juga tahun 90-an pakai dapur kek waktu kecil tu masih lagi patut boleh tangan. Jadi banyak tak pahala? Banyaklah pahala. Gini rumah dengan batu giling. Demi pakai batu giling kat sini je. Nak masuk pergi tadi. Tak. Pakai ilmu kontrol. Ambil lada pun dalam monyet pun dalam benda kucing benda ni. Belanja dekat. Daripada jauh. Daripada sebuah. Jadi pahala banyak lagi. Sebab tu tok kita dulu mak kita seni. Pasal dia kerja tangan. Kalau tu umur tu kita nak seni pun ada. Pasal kerja tangan memang. Boleh minum pahala lebih. Bini kita memang dah berhenti. Bini kita punya berhenti 18 kilo. 18 kilo tu pun tak payah masuk. Kita letak baju tu pergi sendiri dalam masa tak naik. 3 minggu dia kena cari sama rombok lagi angkat lagi masuk dalam sini faham? Hebat. Lepas tu bini kita kahwin 3 tahun pinggang macam ni semangat dia berat-berat ke faham lagi lengah macam ni yang berat dah makan pagi kita bini tak tahu suruh makan bersih tumbuh kerajaan lagi makan pakai benda berat ni tu lain dah suami dia dalam mahat orang lalu lupa tak mahu isi mahu kita jumpa dengan cara bini dia mana dia tak ada lupa pun tak ada lagi itu contoh jadi satu orang susah pada orang susah pada tepi orang kaya dengan sebab kaya pada orang mereka orang kaya dia menyumpah dia serotok dia dilemut baru dapat pahala itu. Nampak? Ada dah soalan kisah tak? Kita nak balik. Soalan kisah dulu ni. Tuan-tuan. Sebelum tu saya jawab ni kerja ni. Keluarga kita berhubungan, kita kena buat 3 hari, 3 hari, 40 hari. Tak ada ke buat kerja tak? Dengar mereka. Tak soal pandang-pandang, saya tidak bodoh orang ini. Tidak ada sebarang larangan, tidak ada sebarang suruhan. Bila ada kemahian, agama tak subuh pun kita pasal orang mari kasi kemahan, kita kemahan dan sebagainya. Untuk tanya. Tapi kalau tidak ada larangan, tidak salah pun. Faham? Cuma kita jangan lebih-lebih sampai anggap kita sebagai satu kemestian. Itu salah. Jadi awak nak panggil orang berwakar, tidak salah dan dia tidak subuh. Nabi tak suruh kita kumpul ramai-ramai mari doa bila ada kematian dan Nabi juga tidak melarang. Oleh itu ulama mereka ini juga jangan dijaga sebagai kewajipan dan bila kita berdoa insyaAllah Tuhan akan berkenan dan jangan kita beriktikaf kena buat 7-40 dan sebagainya ulama kata dulu munak panggil orang mati berdoa untuk orang yang mati panggilah bila masa musnah jangan kita 40-70 dan sebagainya panggil. Kita yang tak buat, tak ada proses. Orang yang buat pun tak ada proses. Jangan berpadam-padam. Dudulah sebagai kamu, sebagai umat yang bersaudara. Yang melampau-lampau, maka dia ada masalah. Yang melampau-lampau, masalah. Sampai kita buat tak buat, tak ada orang tak baik. Itu mengaruh. Tapi kalau kita nak buat, nak doa, silakan. Dan nanti kita di mana-mana, kamu boleh doa. Kamu nak bagi orang pergi, nak bagi orang-orang jabat kamu tak ada masalah. Hukum ini dibolehkan. Jangan berlebih-lebih, jangan anggap dipakai batu tuntutan dalam agama. Siapa yang berdoa, Allah akan berkenan. Untuk hukum ini harus jadi batu. Soalan pertama bisa mana? Suami telah melakukan talik kepada isteri. Tolak.
adakah apabila balik daripada hari yang sama, si isteri balik bekerja, kemudian dia melakukan hubungan kelamin dengan suami, dan adakah adanya rujuk ataupun kena ada lafaz rujuk kalau tak rujuk? Baik, masalah bercerai suami isteri kemudian berlaku persetubuhan jimohan, adakah jimoh tadi haram ataupun tidak? Dengar baik-baik, berlaku perselisihan pada pandangan yang tidak sepakat di bagian imam imam luar yang tersebut dia dua pandangan imam Syafi'i dan imam-imam yang pendapat dengan imam ini mengatakan suami istri yang melakukan persetubuhan di dalam iddah cerai tidak dikira melakukan zina, tapi dibagi perbuatannya haram dan tidak menjadi rujuk, mesti dilapaskan selepas berlaku hubungan tersebut. Dalam pembahasan kali, jima sudah diiktiraf sebagai suatu rujuk daripada pihak suami. Maka kita belum tak dilapas dalam masalah ini. Faham ini? Kita yang memiliki mazhab seperti ini, haram dalam mazhab Al-Mahdi pun kita. Tapi bila kita rotong, kita dimaksa dalam mata kembali. Dalam mata ini, hubungan kebutuhan ini tidak dina, tapi dilarang ketika kita. Hari maka dia berdosa dan nak rotong berarti dengan apa? Aku kembalikan kamu, wahai isteriku, kepada pernikahan aku semula. Soalan itu. Kita salam kepada kita yang berdasarkan kesalahan saya. Maharnya hafalan Al-Quran. Baik. Soalan kedua, sah atau tidak nikah yang mahkamahnya ialah hafal Quran, yang membacanya ialah pihak laki-laki membacakan Quran untuk dihafal di pihak dan di perempuan. Okey. Jawabnya sah dan tidak. Nampak? Sok dan tidak itu. Pasal apa? Pasal yang berlaku di zaman sahabat Nabi yang menjadikan bacaan Quran sebagai maktabin ialah kerana dia tersangat miskin. Dia ada duit sebutin kurma pun tak tahu. Terlalu miskin. Lalu Nabi 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 tidak ada hamba pun. Oh jangan dia nak pergi masyarakat. Apa minyak tak pun bapak dari Quran? Haa, kelihatan. Maka bacalah bagi Nabi Quran. Jadi tak maktabin. Kita sekarang pelik. Orang yang berduit, orang yang berharta, nak ambil harta yang pakai miskin, nak tipu semua. Itu bukan semua Nabi. Nabi menolak untuk orang yang berharta miskin. Kita nak tipu. Baik amalan Nabi, Nabi semua bayar harta. Jangan nak tunjuk pandai Quran. Bahagian bukan amalan kita, bukan amalan Nabi. Nabi menolakkan untuk sahabat yang sangat miskin. Dia tak ada harta sangat, dia baca Quran. Itu duit ajar kerja, tentu itu nama aku pasal hati Quran. Mana? Tak untuk sok, ni kok sok amalan kita sama. Faham? Soalan lagi. Dia tadi kita ada mak, mak kita kahwin lain, dia ajak kita mati. Kahwin, orang perempuan ada tu kan? Asal maja mati kahwin lain. Okay, dia perempuan. Orang laki-laki baru. Mak tak mati kahwin tak? Dia tak betul. Okay, mak ayah kita mati, mak kita ajak lagi, mak kita kahwin laki lain. Kemudian dia ada anak perempuan nak kahwin dengan kita, boleh ada tidak soalan yang baik. Dengar baik-baik orang dengan pelik. Lepas tu sembar-sembar kat. Faham lagi? Habis-habis ada empat pilih. Satu, seibu, sebapa. Orang panggil adik-beradik kan? Dong, mahram kita. Tak boleh kahwin, sampai kiamat. Masuk surga dua-dua pun tak kahwin. Yang kedua, adik-beradik sebapa mak lain. Hukumnya adik-adik haram kahwin sampai kiamat. Yang ketiga, mak sama bapa lain. Yang dibahas tadi.
Bukan. Yang kita akan nilai. Mak air, bapak sama. Alif alif juga. Mahram sampai jamak. Yang keempat yang ditanya tadi. Mak air, bapak air. Alif alif, kiri, boleh jam, boleh. Kira, ingat tak? Ingat tak pun. Jadi makan di goreng, ingat ni. Itu baru di goreng, potong. Maksudnya dia orang berat dulu. Ayat ni, ayat lah jadi bapak kita, mak kita kahwin dengan laki-laki yang ada anak perempuan dah dengan ibu lain, maka kita menjadi adik-beradik diri anak bapak suami baru mak kita, maka adik-beradik diri bukan mahram, boleh kan? Kahwin. Soalan seperti Yeah, you know, I got it.
Aku tengok di kerja kita pergi tengok tangan di Iran, Johor, di Melaka, Kelantan, Pahang, Gano, semua dia cakap lagi semua waktu Melayu mesti lompat tak ada lagi dia tak ada lagi Pahang. Ok, kita Pahanglah anak-anak ada bermain. Ok, kita cerita lagi. Ada tanda-tanda sampai tu? Tak ada. Jadi pelik tak? Tak pelik. Cuma anak-anak bermain tak pelik. Ha, lima tuan di sini, di sini. Tahu tak? Ha, depan tu. Ok, ni. Ha, ni. Tak, bukan ni. Pusing masjid, pusing berdepan. Dan, cik, mana kita cerita lah, kanak-kanak dari zaman nanti memang bermain-main. Tidak boleh. Baru kita buat patrolin, buat powerpoint, buat powerpoint, kan, tapi kita tak boleh. Jangan boleh, dan tu juga. Waktu tu juga. Allah 80, 60, 70. Allah dalam semayang itu baru boleh. Ada tengah-tengah semayang nombor 50 kali-kali dimainkan apa itu baru boleh. Itulah ni kali-kali boleh lah. Tidak boleh. Jadi kita support dia. Then ok, support dia lebih. Then ada berapa yang kita dengar hati nasihat tegur bila kita orang ada masa tegur. Tapi jaga teguran kita, jangan berlebih-lebihan. Nanti berasa hati. Bila kita tegur dengan baik, adik, jangan main-main dengan dia. Bila semayang, semayang. Dia tak dengar juga, tak apa. Itu tak apa. Lain kali kita kasihkan. Ibu bapa yang ambil kos, ambil maruah yang dikatakan itu, ibu bapa itu sudah salah. Sebab kita tidak melampau dalam mereka. Nah, yang melampau, imati amal orang, itu salah. Yang berpatut-patut. Zaman Nabi bukan main lagi saja. Bila Nabi sujud jadi imam, naik ke belakang pintu buat kuda. Nabi pun bila cucu naik ke belakang buat kuda, Nabi sujud lagi. Langsung mana? Bila dia turun, turun ini, kamu turun. Bapak ada empat mayat. Ya Rasulullah, kenapa tadi sujud lama sangat? Nabi kata ada budak naik ke belakang buat kuda bermain-main. Jadi kata aku angkat Allah, dia belum buat bermain. Lalu aku sujud lama, dia buat, dia turun. Tahu tak? Mas juga minta main lama. Dia ambil sekopeng dia. Dia turun ini, dia jangan main. Spiderman itu. Spiderman tak lama sangat. Dia ambil bobo-bobo. Lepas bobo-bobo yang tiga ini, dia akan tiup daya pula. Dia jajah satu benda yang dia main di dunia. Ya, jadi naik pun ini dia turun. Dia dapat tujuh lalu, maka budak dapat bermain. Indah atau tidak? Indah. Dan jadi kita tegur dengan baik. Bukan tak nak tegur. Yang nombor dua, kalau hyper melampau-lampau, yang tu kena jawab. Tak boleh dilepas. Hyper yang mana? Yang melampau-lampau. Imam sujud di kita berdaya. Imam pakai dua. Wah, apa lagi? Nampak lagi? Yang rontok itu melangkap dua itu sebuah diri pokok. Di situ tak ada soalan lagi. Tak. Baik, apakah akidah kita orang Muhammad dan Nabi kan Allah?
Qadiyah ini asal dia Aqd Ain Ta Dal Aqd mani nikah atau simpul. Pasti dipanggil akad nikah. Akad nikah, simpulan nikah, ikatan nikah. Arab panggil ikat akad, kita panggil ikat. Ah, berarti perempuan pasti laki-laki lalu diikat kumpul, diikat dipanggil akad nikah. Akad nikah bila dikelai dalam penolak tolak itu buka ikatan tolak tolak-tolak buka ikatan. Jadi akidah ialah ikatan yang kuat dalam beriman kepada Allah dipanggil akidah. Panggil konsep Islam, konsep tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid ini wahada wahidu tauhidan ma'ayal ma'ilu nah tauhidan. Tauhidan ada menyatukan. Apa satu? Menyatukan kerjaan dan kerjaan maksudnya semua Allah tadi. Itu makna tauhid. Batu la ilaha illallah yadu Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yadu Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yadu Tuhan selain Allah. Bukan kebanyakan. La ilaha illallah yadu Tuhan selain Allah. Bukan kebanyakan. La ilaha illallah yadu Tuhan selain Allah. Bukan kebanyakan. Allah bukan manusia. Semua undang-undang Allah saja. Itulah tauhid. Pari aku jawab. Kalau dia tak pari lagi aku jawab ini. Muka jawab dulu. Allah. Dan dia ada syekh yang lain. Syekh. Orang lain Allah. Maka Allah. Maka Allah. Maka Allah. Maka Allah. Tapi manusia yang manusia. Kafir. Innallah jangan takut, jangan sembunyi, jangan takut.
kepada makhluk. Terima kasih untuk kami menentukan ayat saya ciri. Nabi yang terlibat dengan tiga orang lagi, kata lagi Allah menghantar syafi la syifa'a illa syifa'a. Wahai Tuhan, engkau seorang yang menyembuh, orang lain tidak menyembuh, doktor tak menyembuh, ulama'. Nabi Taufik dari la syifa'a illa syifa'a, tiada kesembuhan melainkan daripada-Mu. Maka jangan kata manusia menyembuh dan dihibat, dihibat Tuhan. Tuhan bagi tempat hibat dan boleh menyembuh. Kita kata manusia menyembuh. Dan Allah bukanlah. Jadi ini kita merawat, Allah menyembuh. Kita menyembuh, Allah menyembuh. Malaikat ambil roh, Allah mematikan. Bukan malaikat mematikan, Allah wajumi, dia yang mati. Hidup malaikat bukan mematikan, mengambil roh. Jadi dia emak tauhid semuanya. Tak ada tauhid ini lah. Itu yang banyak jadi mabuk sekarang. Dalam televisyen, orang video pandangan Dato' ini lokal orang nama. Di dalam negara kita nak menjadikan pokok betul di dalam negara kita. Apa pandangan Dato' ini? Saya tidak akan menang. Orang itu tidak bertahun kepada Allah. Coba sebab dia duduk di bumi Allah, Allah bagi pindah. Ni kita duduk di bumi ni, bumi Allah, bumi bumi ni oksigen kita menampak ni. Ha Allah ke ha putri. Lagi daripada kita, ha raja ke ha ada pun ada kita ke muna hati ke ada hati ni. Semua lillahi ma'in jama'i ma'in bumi ni saja. Jaga tajwid, jaga harokat. Makna maduna milik Allah, semua ni lari. Semua ni jadi kata-kata saya tak setuju dengan undang-undang Islam. Orang itu tidak bertauhid kepada Allah. Bila tidak bertauhid kepada Allah, boleh jadi Allah. Saya bukan ahli politik. Sebab aman yang lain. Kalau dia masuk tu, dia tak banyak bayar. Kita maaf, kita ambil masa yang macam mereka berlaku berubah. Dan jawapan-jawapan yang aku kerap tadi, jangan salahkan saya. Salahkan orang yang bertanya. Kalau kita banyak, jawab banyak dan sedikit share ilmu kita yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah sebutkan pada kali yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf dan tenang. Hari yang baik, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.